Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Madinah Vlog. Oh ya, teman-teman, di video malam ini saya nggak sendirian ya. Saya ini ditemani dua orang teman saya ini dengan nama siapa ini? Jejen. Dengan Kang Jejen dan yang kedua sama siapa? Kang Anwar. Oh ya, teman-teman, di video malam ini saya akan mencoba kuliner khas Arab Saudi. Jadi buat teman-teman, buat jemaah umroh pingin mencicipi aneka kuliner khas Arab, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman ya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oh ya, teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai. Oh ya, teman-teman, sekarang saya udah memasuki matamnya ini ya. Ini ada tempat parkiran, itu ada Moroccan Tastenir drive-thru. Nah, teman-teman bisa datang sini, di sini kan lihat ada lagi pada makan di sini ya. Ini matamnya Arabi di sini, pada makan di sini ya. Kita akan ke depannya lagi ya. Bisa juga lihat banyak yang lagi pada makan di sini. Ini restoran ini ada kambing di sini ya. Di situ ada ikannya juga. Nah, kita akan mencari ini matam atau restorannya kebab di sini ya. Ini jadi sepanjang ini khusus restoran-restoran di sini ya. Ini restoran Arab semua di sini. Mana teman saya? Nah, itu ternyata ada. Nah, ini saya akan tanya ke teman saya karena saya di sini belum mengetahuinya, teman-teman ya. Di sini itu berapa harganya sini ya. Saya akan coba lihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepal. Alhamdulillah. Kois. Kamar ada kebab fulus. Kebab fulus 15 rial. 15 rial dong. Nah, jadi itu teman, kebab di sini itu 15 rial. Kebab. Ya, jadi 5 tusukan. Kita akan coba ya, ini kebabnya gimana ya. Mas Wahid. Iras mundi. Mas, kamar ada. 15. Taman tas? Gimana Pak Haji, mau beli, mau makan nggak? Boleh. Ada Wahid, kebab Wahid. Bas Marus. Nggak bisa, maaf. Kepada ada boton sagir, ada mai. Bas Rus. Rus. Kebab, ada Wahid. Laham. Jadi ini saya akan tanya lagi ke Kang Jejen. Inilah karuhunnya Madinah ya. Mending ini Kang Jejen itu mau pesan apa? Mending kepala itu. Kepala? Kenyang, kepala apa itu? Kepala apa? Kepala apa? Kepala kambing kenyang sama nasi. Oh, kepala kambing sama nasi. Murah meriah, 18 real. Itu kira-kira berapa yang tasnya, 15 apa 10 real? 15 sekarang ya. 15 real ya. Oh, jadi teman, jadi kalau mau ke sini di dimanapun teman atau jemaah umroh nginep, mau di hotel mana, di pintu 1 sampai ke 37, kita mau ke sini itu 15 real itu bukan satu orang ya. Iya. Itu semuanya, misalnya 5 orang, 5 orang gitu kan. Nah, ini teman. Ini saya udah beres ya. Peninta Masri. La Yamani. Oh, dia ini orang Yaman. Hadramaut ya. Ya. Hadramaut, masyaallah. Syukron, Sodik. Ya, teman, inilah. Ini saya udah datang ini ya. Ini kebab ya. Ini kebab isinya 5 ya. Iya, 5. Terus ini ada cabai, ini ada apa ini? Ada salad ya. Iya. Dan ini juga ada sambal tomat ini ya. Nah jadi ini daging kepala kambingnya. Oh iya, udah dikuliti gitu. Ya. Iya, jadi di sini itu jadi udah dikuliti teman ya. Jadi udah dibersihin. Nah, ini udah. Jangan lupa di sini ada rotinya di sini. Mana itu? Bubus apa ya? Sambal bubus. Ben, Rus? Rus mojus. Ayo. Bubus sama lidahnya dan. Bikin gini, weh. Lidahnya, dia mana sama kamera. Ya, nah jadi teman, jadi ini juga nih dikasih ini hubus ya. Kalau di sini hubus yaitu roti sini ya. Jadi nanti juga ada nasinya juga.
Ini gimana nih menurut Kang Anwar nih, ini makanan udah datang nih, kira-kira udah mau kira-kira habis enggak nih kira-kira nih diperkirakan. Insyaallah habis? Hmm? Insyaallah habis? Insyaallah habis. Nah. Kalau bertiga kalau sendiri enggak habis. Oh, enggak habis sendiri ya. Ini gimana menurut Kang Jejen nih? Insyaallah habis. Insyaallah habis ya. Kalau saya orang Indonesia. Oh, orang Indonesia pasti makannya banyak. Oh, masyaallah. Nasi. Iya. Ya, Tuan. Ini udah datang nih nasinya ya. Kita akan rasakan gimana nih rasanya kebab sama ini sama kepala daging kambing. Ya, boleh cipi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kali, Bun? Mau dikebus, Bun? Ya, kita akan gebrusin ya. Dibersihin ya, semuanya sajalah digembrusin. Kenapa? Nah gitu. Nah, digembrusin teman nih biar cepet. Nah, kita akan coba sesuatu ini ya. Saya udah ngiler bener serius teman nih, udah ngiler. Saya capek sini. Lupa sih. Lupa. Ini cabai dulu, kayaknya nih. Ini kebab itu dulu ya. Wah, maknyos. Wah, emang nasinya ini ya, gurih, asin kayak nasi goreng di Indonesia ya. Ada gurihnya, ada asin. Jadi kayaknya pakai penyedap rasa kayak ini. Kayaknya ada bumbu ini. Sebenarnya di sini enggak, di sini ada nih. Kayak nasi apa ya? Kayak nasi uduk nih ya. Rekomendasi buat teman ya, buat teman umbol bisa datang sini ya. Kita coba nih siapa ini. Kan cobain kebabnya nih. Kayak kebab. Kepala daging kambingnya. Berapa rasanya nih? Jadi ini rasanya agak asin sedikit tapi mantap betul. Jadi yang belum pernah merasakan masakan khas Arab Saudi itu kambing, kepala kambing dan kebab, silakan datang ke sini ya, ke Torik Kurban Itla. Bisa naik taksi ke sini 15 real ya, bisa ditanyain ke tuang taksinya yaitu 15 real ya. Kayaknya gebrusin pagi. Gebrusin kayaknya. Mantap, serius mau. Rumah yuk. Ini apa nih pagi nih? Ini apa ini? Laban. Ini susu ya. Iya bener. Laban, susu ini. Lupa kan gua air kebohongan, aduh air aduh kebohongan itu apa kebohongan namanya masih ya keselak ya kebohongan itu keselak aduh bener gak kuat saya lupa. Alhamdulillah coba makan lagi. Ini apa nih ya? Ini ya teman. Ini otaknya, ini otak kepala kambing yang saya cobain. Gurih ya. Mantul.
otaknya lebih enak, gurih. Gimana Kang Anwar nih kok dia mulu? Enak. Enak ya? Iya. Saya sebenarnya alhamdulillah ya, ditakdir sama ini nih, sama Kang Jejen ya. Makasih Kang Jejen ya. Enak, enak, enak. Saatnya enak benar serius. Enak saya dengan. Oh, kalau dikasih apa bumbu ni? Ini saya ngambil darinya nih, dari punuknya nih ya. Punduknya ini pundak ya, pundak punduk ya, pundak ya, itulah dari kepalanya kambing. Di sini asin sih, tapi enak. Ini kebab, kebab Arab. Jadi teman ya, jadi saya pengen ya. Jadi teman-teman, kebab itu bukan shawarma dan shawarma bukan kebab. Jadi yang kebab itu ini ya, ini namanya kebab. Kalau yang pakai roti digulung tuh yang ada di jualan ya, yang kayak pakai ayam tuh dipotong itu, udah dikasih roti kayak gini nih. Digulung ini itu bukan kebab, itu namanya shawarma ya. Oh, kebab itu ini daging ya. Daging di kalau kita itu sate gitu ya, kebab. Lihat nih Kang Awar tuh. Kalau kenyang tuh gimana saya gak tahu. Oh ini enak nih Kang. Mana Jen? Pakai apa nih bumbunya nih? Apa ini? Ini? Minyaknya kayak ya? Iya. Pantesan enak. Soalnya kayak campur minyaknya minyak. Waktu dipanggang itu ya kayaknya. Pantesan enak. Kita minum nih laban. Waduh asem. Kalau nggak suka jangan diminum ya. Asem. Ini sambalnya nggak pedas nih. Saya sama tomat nggak suka, saya ini asem. Saya nggak dimakan ya, di semen ya. Nah kalau di sini tuh, kalau di Arab itu nggak ada makanan yang pedas, kecuali makanan Pakistan baru pedas. Kemana? Yolah, yolah. Gapun. Tuh, udah gitu. Nasinya ini teman, serius saya. Gurih, kayak nasi goreng. Kalau bumbunya. Biasanya kalau nasi di sini ya. Paling asin, gak terlalu asin kan ya. Ini mah asin, gurih. Kayak nasi uduk, ada bumbunya. Oke, teman-teman. Ini video di hari dulu ya.
karena ini udah kenyang semua. Ini bisa sisa nih ini kepala kambingnya. Oh ya, sekian dulu teman. Semoga video ini menjadi bermanfaat ya, dan menjadi bermanfaat untuk jamaah umroh yang mau merasakan dan mencicipi kuliner khas Arab. Di sini tempatnya ya, di Suq Samak Torik Kurban, Torik Kurban Itla ya. Jadi teman-teman yang buat berjamaah, jadi teman-teman sama jemaah umroh bisa datang ke sini ya, ke Suq Samak Torik Kurban Itla. Jadi bisa naik taksi itu dengan membayar 15 real. Oke, sekian dulu teman. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oh ya, teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.